Puluhan calon penumpang pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Bengkulu kemarin mengamuk akibat terlantar di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Nah, saudara, mereka mengamuk karena tidak ada kejelasan keberangkatan dari pihak maskapai hingga berjam-jam. Para penumpang pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ0090 rute Jakarta Bengkulu sempat mengamuk di kantor penjualan maskapai tersebut di Terminal Keberangkatan 1B Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten Kamis sore. Mereka meminta kejelasan keberangkatan pesawat yang harusnya berangkat pukul 12.25 siang. Estimasi berangkat itu 11.55, Pak. 11.55. Sampai jam 3 baru diberikan delay itu 1 jam. Itu pun tidak ada pemberitahuan yang baik pada kami. Tiba-tiba delay, sudah minta maaf. Jadi tidak ada, mereka itu memberikan kompensasi apapun. Setelah menunggu, pihak maskapai penerbangan Sriwijaya Air akhirnya menerbangkan 20 penumpang tersebut pada pukul 15.40 sore. Rizky Torik melaporkan dari Tangerang, Banten.